وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأبرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. جعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف الكتاب حضرت الشيخ سعيد بن علي رحمه الله غفر له ولوالديه ونفعنا به بالدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارف وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. الى ان قال sifat yang ketiga yang wajib bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu sifat tablek. Artinya wajib para nabi semuanya sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat menyampaikan semua berita yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Para nabi ini menjadi wasilah datangnya aturan dari Allah kepada manusia. Maka apapun yang disampaikan oleh Allah kepada nabi berupa perintah, berupa berita, berupa janji, berupa ancaman, yang perkara itu harus disampaikan, maka pasti para nabi itu menyampaikannya kepada manusia. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tercecer, semuanya pasti disampaikan oleh semua para nabi alaihi wassalatu wassalam. Makanya apa yang dibawa oleh nabi, yang dibawa oleh nabi ya syariah, thariqah dan hakikat. Ini yang disampaikan nabi. Nabi menyampaikan tentang agama, tentang aturan, menyampaikan tentang caranya mengerjakan aturan itu,
dan menyampaikan tujuan dari pekerjaan itu, sehingga sempurna seseorang itu yang melakukan sebuah amal. Tidak ada satu perkara pun yang tertinggal yang disimpan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun oleh semua nabi-nabi yang lainnya. Quran 30 juz seluruhnya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah 7 ayat, Sab'ul Matsani yang disampaikan enggak dikurangin, enggak ditambahin. Gitu pula jangankan yang ada pada para nabi, para sahabatnya pun demikian. Mereka semua menyampaikan segala sesuatu apa yang telah disampaikan Nabi, diteruskan oleh para sahabatnya hingga sampai kepada kita sekarang ini. Jadi wajib kita imani, wajib kita ketahui, semua Nabi itu pasti menyampaikan berita, apapun yang memang berita itu diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Lain halnya apabila berita itu diperintah oleh Allah untuk disimpan, maka berita yang diperintahkan untuk disimpan ya pasti disimpan oleh Nabi. Tidak akan sesuatu yang diperintah untuk disampaikan lalu disimpan, sesuatu yang diperintah untuk disimpan lalu disampaikan, maka ini justru tidak amanat. Nabi telah kita sampaikan yang lalu wajib bersifat amanat. Maknanya apapun yang dilakukan tidak sampai ada pada sebuah kesalahan. Maka menyimpan pengetahuan, menyimpan berita dari Allah, apabila memang berita itu diperintahkan untuk disimpan, maka itu bentuk sebagai amanat seorang nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyampaikan, maka ini bagian dari sifat yang wajib pada nabi, yang berbeda, yang wajib ada pada para rasul, berbeda dengan apa yang ada pada para nabi. Menurut sebagian ulama, kalau nabi tidak wajib tabligh, kalau rasul wajib tabligh. Artinya tabligh menyampaikan bangsa hukum, membawa sebuah hukum. Maka yang membawa hukum itu datangnya dari seorang rasul. Kalau nabi, nabi meneruskan hukum yang dibawa oleh para rasul. Ulama ada yang mengartikan berbeda antara arti seorang nabi dan seorang rasul. Yang wajib tabligh adalah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Lawannya dari tabligh itu kitman, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang bermanfaat. Menyembunyikan sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, maka disebut seorang yang kitman atau menyimpan atau menyembunyikan sebuah berita. Siapa orang yang demikian? Yang demikian adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Maka mereka kerjanya menyembunyikan pengetahuan, kerjanya menyimpan pengetahuan, menyimpan berita yang datang dari nabi-nabi mereka tidak diteruskan kepada yang lainnya. Setelah nabi-nabi mereka menyampaikan berita dari Allah, maka oleh pengikutnya berita itu tidak semuanya disampaikan. Kalau nabinya ya wajib menyampaikan. Makanya kenapa Al-Quran yang paling akhir, kitab yang paling sempurna, tidak diturunkan lagi untuk Bani Israel. Karena tiga kali diberikan ayat Quran, tiga kali diberikan wahyu, tiga kali diberikan petunjuk kitab, ketiga-tiganya dikhianatin, tiga-tiganya dirubah, tiga-tiganya ditambah-tambahin. Makanya yang paling akhir kitab itu tidak lagi diturunkan kepada Bani Israel, tapi Allah turunkan kepada orang Arab. Ini yang menjadi
sakit hatinya orang-orang Bani Israel. Karena kemuliaan itu berpindah dari Israiliyat, berpindah ke Arabiyah. Mereka enggak mau orang-orang Arab jadi mulia dan menggeser kemuliaan orang-orang Bani Israel. Mereka maunya kenabian yang sejak dulu dipegang oleh Bani Israel tetap diteruskan oleh orang-orang Bani Israel. Tapi enggak demikian. Yang Allah mau, yang Allah pilih, memindahkan ayat-ayatnya, memindahkan wahyunya yang tadinya kepada Bani Israel dipindah kepada orang Arab. Maka tidak ada satu nabi pun yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Tidak ada satu nabi pun yang menyimpan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berita itu memang untuk disampaikan sengaja ataupun tidak sengaja. Enggak ada nabi kok lupa. Nabi itu tidak pernah lupa kepada apa yang telah disampaikan, apa yang belum disampaikan, ya. Sampai mengajarkan tentang lupa itu diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan nabinya pelupa, bukan. Kalau nabi itu lupa, maka mestinya lupa mengajarkan satu pengetahuan. Ini sampai ilmunya lupa itu diajarin, berarti dia nggak pernah lupa. Tahu kalau umatnya akan lupa, maka diajarkan bagaimana lupa. Ini menunjukkan seluruh perkara itu oleh nabi disampaikan, diajarkan kepada umat, kepada manusia sesuai dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajib, yang wajib kita ketahui sifat tabligh pada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang keempat yaitu sifat faqonah. Sifat yang akhir yang wajib ada pada para nabi, yang oleh para ulama seringkali disebut ini sebagai syarat kenabian. Makanya ada dalam beberapa kitab tauhid, faqonah ini enggak ditulis sebagai sifat karena dia sudah pasti masuk kepada sifatnya para nabi. Menjadi syaratnya seorang nabi dia harus faqonah. Apa itu faqonah? Fatona adalah wajibnya para rasul itu cerdas akalnya. Maknanya akalnya itu berlipat ganda dari akalnya manusia yang lain. Di dalam hal apa? Di dalam hal menangkap sesuatu pemahaman. Akal itu kan kerjanya berpikir atau mendeteksi sesuatu, mencari sesuatu, memahami sesuatu. Maka akalnya nabi ini akal yang berlipat-lipat dari akalnya manusia yang lain. Jangan diartikan bahwa nabi itu ya mengetahui segala sesuatu. Kalau tahu segala sesuatu maka enggak akan ditulis fatona, tapi ilmu. Wajib nabi itu berilmu. Tapi di sini enggak disebut wajib nabi berilmu, wajib nabi itu fatona, cerdas. Artinya bahwa beliau adalah semua nabi itu orang-orang yang memang diberikan oleh Allah akal yang berlipat-lipat ganda dari akalnya manusia yang lain. Hingga segala perkara apapun yang bersangkutan dengan kemanusiaan itu bisa dipahami oleh para nabi. Hingga nabi bisa mengajarkan bagaimana tentang tata cara kehidupan manusia sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Ada lagi orang-orang yang punya keyakinan bahwa sebelum Nabi Adam itu ya sudah ada manusia, sudah ada kehidupan manusia purba yang mana manusia purba yang paling akhir itu manusia purba yang sudah bisa mulai bercocok tanam, sudah mulai bisa apa berternak. Enggak, kemudian setelah manusia purba itu yang paling akhir itu habis, muncullah Nabi Adam alaihissalam. Maka
ilmu pertama yang diajarkan ya sama ilmu peternak, ilmu bertani. Tanya itu diwarisin dari siapa? Manusia purba. Nabi Adam belajar sama manusia purba gitu, untuk ngajarin anak-anaknya bertani, untuk ngajarin anaknya itu peternak. Gimana sih ya? Oh, ini, tapi ini ilmu pengetahuan nggak bisa kita ingkari. Pengetahuan itu nyata. Artinya sekarang ini ada ilmu di mana fosil, sebuah fosil itu bisa diketahui berapa umurnya. Dan itu real, itu pasti. Nah, ada penemuan-penemuan yang ketika diukur usianya sudah 1 juta tahun. Berarti ini kehidupannya sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, tapi ya enggak disebut manusia. Ya ada, kita meyakini ada kehidupan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Ya kehidupannya hewan-hewan, kehidupannya jin. Karena jin lebih dulu turun ke dunia. Hewan-hewan lebih turun, lebih dulu ada di dunia. Jadi kalau mau disebut, oh itu hewan-hewan purba, boleh saja. Kalau manusia purba, kok kayaknya enggak ngenakin maksudnya loh. Intekan tropus, homo solkensus, apa? Iya dan itu sampai diyakini betul-betul ini memang nyata ada. Iya betul, kita nggak menolak kalau memang ilmu itu benar, ya kita nggak menolak. Tapi untuk disebut manusia, tapi ini bentuknya kayak manusia, ya bentuknya mah kayak manusia, kucing aja kayak macan gitu kan. Bukan macan, kayaknya kan boleh saja. Nabi Adam itu mengajarkan kepada anak-anaknya ilmu pengetahuan. Nabi Allah Idris mengajarkan bagaimana membuat pakaian, merajut, menanam, apa, membuat benang, kapas di pintar, diajarkan bagaimana berpakaian, bagaimana. Maka semua itu bagian dari ilmu yang dimiliki oleh para nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan, mewahyukan kepada nabi, mengajarkan kepada para nabi. Gimana cara ngajarinya? Ya, tinggal di Bluetooth aja. Gimana ngajarinnya? Nah, kita ini kan ilmu kita disimpan dalam sebuah memori, ada dalam hati. Kalau hatinya diisi pengetahuan, maka ya semuanya akan tahu. Seperti zaman Nabi Muhammad SAW, di antara mukjizat orang yang salaman sama Nabi, mengucapkan syahadat di depan Nabi, spontan setelah itu bisa bahasa Arab. Itu kursusnya di mana? Enggak pakai kursus. Kelamaan pakai kursus. Jadi langsung bisa paham Nabi itu ngomong apa. Allah pasti hatinya bisa paham. Seperti halnya pula nanti penduduk dunia yang pindah ke akhirat terus dimasukkan dalam surga. Insyaallah kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya akan berbahasa Arab. Belajarnya di mana? Oke, perlu apal nahwu shorof gitu. Imriti dulu. Kalau alfiyah baru masuk surga. Nah, yang kelamaan ini masuk surga begitu. Ini Allah memberikan pemahaman kepada para nabi, dan apa yang dipahami oleh nabi yang datang dari Allah disampaikan pula kepada manusia. Maka dengan kecerdasan inilah mereka berada di atas rata-rata manusia yang lainnya. Memahami sesuatu yang di atas manusia, tidak pernah lupa tentang sesuatu, ingatannya istimewa. Nah, nabi-nabi yang lainnya, banyak nabi-nabi yang Allah jadikan, memang mereka itu dijadikan oleh Allah cerdas, yang cerdasnya itu bisa membaca dan bisa menulis. Seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam, orang-orang pinter. Dia ya bisa sekretaris negara, bendahara negara, dia ya bisa bikin surat, dia ya bisa membaca. Nah, kepintaran Nabi Yusuf ini bentuk mukjizat.
namanya anaknya Nabi diajarkan langsung dari bapaknya pengetahuan, maka anaknya ya punya pengetahuan, pintar baca, pintar nulis segalanya. Begitu pula nabi-nabi yang lain ini juga banyak yang bisa baca, bisa nulis. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Nabiil Ummi. Ini gimana mencocokkan fatonahnya Nabi dengan Nabi itu enggak baca dan enggak nulis. Ummi itu diartikan apa? Kalau orang-orang dulu itu ummi diartikan enggak pernah baca dan enggak pernah nulis gitu loh. Bukan enggak bisa baca dan enggak bisa nulis lah. Orang yang enggak pernah baca, enggak pernah nulis, ya pantas kalau dia itu pokoknya enggak bisa nulis dan enggak bisa baca, pantas saja. Kenapa wong enggak pernah baca, enggak pernah nulis? Maka disebut Nabiil Ummi. Nah, orang-orang yang kadang pakai perasaan, Nabi itu kan fatonah, cerdas. Masa enggak bisa baca, enggak bisa nulis, oh kayaknya enggak pantas. Ya pasti orang cerdas itu bisa baca, bisa nulis. Jadi pasti semua Nabi itu bisa baca, bisa nulis. Nah, ini dirata-ratakan. Jadi kecerdasannya itu berbeda-beda antara satu Nabi dengan Nabi yang lainnya. Artinya jangan disamaratakan bahwa semua Nabi itu harus bisa baca dan harus bisa nulis. Syaratnya jadi Nabi baca dan nulis kan berat. Kayak mau masuk pegawai negeri aja ente. Ya, jadi Nabi bisa baca, bisa nulis. Lulus S1. S1 itu ada test and property. Interview. Enggak demikian. Jadi ada Nabi yang memang Allah jadikan dia enggak pernah baca dan enggak pernah nulis. Sehingga dikenal oleh lingkungannya, oleh masyarakatnya bahwa dia itu ummi. Enggak ada guru membaca, enggak ada guru menulis yang pernah didatangi, hingga memang enggak ada satu tulisan pun yang pernah dia bikin dan enggak ada satu bacaan pun yang pernah dia baca. Nah, yang demikian tidak mengurangi kefatonahan beliau, tidak mengurangi kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dihubung-hubungkan. Kalau wajib fatonah ya pasti wajib bisa baca, bisa nulis. Nah, secara zahir memang sengaja ditampilkan oleh Allah bahwa beliau itu enggak pernah baca dan enggak pernah nulis. Orang yang enggak pernah baca, enggak pernah nulis, biasanya itu yang enggak pernah bisa ngetes tulisan. Mau enggak pernah nulis kok suruh ngurusin tulisannya enggak nyambung. Enggak pernah baca tapi suruh ngurusin bacaan. Nah, orang yang demikian itu kalaupun ditemukan salahnya ya wajar. Namanya enggak pernah baca, enggak pernah nulis, suruh ngurusin tulisan, suruh ngurusin bacaan. Pantes kalau ada salahnya. Tapi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun dijumpai salah di dalam bacaan apapun yang beliau perintahkan untuk ditulis. Tidak pernah salah apapun dari tanda-tanda bacaan yang beliau sampaikan. Jadi bahwa apa yang beliau baca, apa yang beliau sampaikan ini didasari dengan kecerdasan, yang kecerdasan itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Ini yang mau ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan bahwa apa yang disampaikan oleh orang yang enggak bisa baca, enggak bisa nulis, tapi enggak pernah ditemukan salahnya, menunjukkan bahwa apa yang dia sampaikan bukan dari dirinya sendiri. Ini yang mau ditampilkan. Karena kalau apa yang disampaikan sama orang yang enggak bisa baca, enggak bisa nulis itu dari dirinya sendiri, pasti akan ditemukan salah. Entah itu salah baca, salah koma, salah titik, salah harokat, salah. Ini sama sekali enggak ditemukan kesalahan. Nah, dari situ nampak Allah menampakkan kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
jangan terus gara-gara nggak bisa, nggak pernah baca, nggak pernah nulis, jadi mengurangi kecerdasannya. Justru itu nampak kecerdasannya. Nabi SAW di antara orang-orang Arab itu terkenal orang yang nggak pernah lupa. Jumpa sama orang berapa tahun lagi jumpa, nggak pernah nanya lagi, kamu siapa ya? Ingat, oh kamu si Anu. Nggak pernah sekalipun Nabi mengalami atau apa, ada yang hilang dari memorinya tentang seseorang, tentang suatu hitungan, tentang perkara, nggak ada. Orang Arab itu menitipkan barang-barang berharganya kepada Nabi Muhammad SAW. Barang berharga, dokumen-dokumen, sertifikat rumah, emas berlian, dinar-dinar, semua, dan nggak pernah ditulis. Minyak kamu berapa ya? Saya nitip sekian ya Nabi ya. Oh ya, taruh sana. Kamu berapa? Nggak pernah ditulis, nggak pernah. Dan orang Arab nggak pernah nggak percaya gitu. Nah kalau ini sekarang mau nyimpen barang kok ke bank, nggak usah tulis, saya ingat, percaya ini. Saya mau minta bukti setoran. Enggak usah ditulis, Pak, saya ingat. Enggak. Intinya saya percaya ingat. Kalau ente modar, saksinya siapa? Kalau intinya koid mati, saksinya siapa? Ini menunjukkan bagian dari kecerdasannya para nabi. Jangan diukur, oh Nabi Muhammad itu kok nggak bisa baca, nggak bisa nulis, berarti nggak sering, bagaimana? Nggak pernah ada satupun guru datang ke kota Arab ngajari tentang ilmu, nggak ada. Kiai itu nggak ada maksudnya di Arab. Ustadz itu di Mekah nggak ada, gitu maksudnya. Jadi kalau mau belajar ya keluar Mekah kamu. Nanti pulang bawa ilmu. Setelah di Mekah ya dia nggak ngajar lagi. Hanya mengambil manfaat dari ilmu yang dia peroleh, kemudian ya dia bekerja, dia dagang, dia pakai. Kalau orang lain mau belajar, ya datang sendiri ke tempat yang dia ada, membuka ilmu pengetahuan. Enggak ada kiai di situ. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada orang-orang Arab tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Hingga dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katakan, saya belajar ilmu dari Nabi itu 1000 macam ilmu. Boleh dikatakan babul apa? Babul ilmu. Nah, Ali itu babul ilmu. Dia mendapat ilmu dari Nabi 1000 ilmu sampai dikatakan sebagai pintunya ilmu. Makanya sahabat kalau mau nanya perkara-perkara ya akan mendatangi Sayyidina Ali untuk membuka pengetahuan yang pernah dia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Ini astronomi Nabi mengajarkan. Ada orang yang diajarin Nabi cara beternak yang benar, sampai orang itu berhasil jadi peternak. Ada orang yang diajari cara bertani yang benar, sampai dia jadi petani yang baik. Nabi yang ajarin, kalau ternak begini, caranya begini, caranya begini. Terus dia belajar dari mana? Bertani begini cara bertaninya, airnya begini, waktu air datang hujan, bulannya bulan ini. Diajarin, jangan setiap hari kok mau nyangkul, jangan lihat bulan lo, ini bulan air turunnya kapan. Nanti bisa dipakai untuk cocok tanah. Nabi mengajarkan bagaimana milih tanahnya, tanah bagaimana yang bagus. Nabi mengajarkan bagaimana tentang organ tubuh manusia, dari mulai daleman dibicarakan Nabi, ada jantung, ada usus, ada pencernaan, ada. Nabi mengatur, makanya kalau ngisi perut diisi sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga
Tapi itu bisa lambung itu kemampuan sekian. Ini enggak pernah belajar organ tubuh, ngajari ilmu organ. Mau belajar urusan hamil manusia, Nabi ngajarin. Kalau orang itu hamil, pertama masuk mani, akan jadinya nutfah masuk, jadi mudhoh, jadi alaqoh, jadi sampai jadi janin yang muncul dalam rahimnya seorang perempuan, sampai nanti sekian waktu akan begini. Orang kalau mengatakan ini dari Muhammad sendiri lah, belajar dari mana dia? Terus dari mana? Ya pasti dari Allah. Tidak mungkin datangnya dari selain Allah, enggak mungkin. Pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sengaja Nabi diletakkan di tempat di orang Arab, di mana di situ enggak ada kiai, enggak ada guru, enggak ada orang pintar. Ketika kok muncul orang pintar, pasti itu orang pintarnya khusus begitu lah. Bukan orang pintar yang biasa, bukan, ini orang pintar yang pintarnya di atas rata-rata manusia. Nah, yang Nabi dapati itu datangnya dari mana? Wahyu-wahyu itu, berita itu, kalau datangnya wahyu dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nah, tahunya yang datang malaikat Jibril gimana? Yang datang itu setan apa Jibril beneran? Berwahyu ini dari dianggapnya kayak musodek lah gitu. Kodam. Yang datang wangsit dari jin, dari setan. Itu sudah dibuktikan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah, Bu Khadijah itu punya sepupu Warqah bin Naufal. Ya benar. Ya ya benar ammi. Wahai anak pamanku, berarti apa? Sepupu. Ya. Diceritakan bagaimana riwayat bahwa suamiku semalam kedatangan seorang begini begini. Oh, itu namanya Namus. Itu yang dulu datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ini kebetulan pemegang Taurat. Orang yang pegang Taurat paham isinya Taurat. Maka suamimu nanti akan diusir dari kampungnya, akan begini, itu tak semua. Udah, pulang lagi. Nah, pingin buktiin ini yang datang itu betul-betul malaikat yang dulu datang ke Nabi Musa atau bukan. Cara buktiin bagaimana? Cara buktiinnya, yang namanya malaikat itu enggak senang lihat aurat. Pantangan bagi malaikat itu lihat aurat, baik auratnya wanita ataupun auratnya laki-laki. Aurat wanita dari mana? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itu aurat. Malaikat ketika ada wanita kok buka rambutnya, buka, maka akan minggir. Dia enggak akan melihat apa yang menjadi auratnya seorang wanita. Beda sama jin. Jin kalau lihat aurat melotot malah, wow, keren. Malah dideketin sama jin. Ini bedanya jin sama malaikat. Maka untuk buktiin itu malaikat, Siti Khadijah berpesan, nanti Rasulullah, kalau itu malaikat datang lagi, saya dikasih tahu. Betul, begitu malaikat datang lagi kepada Rasulullah, maka Siti Khadijah diberitahu oleh Rasulullah, kemudian mendekat. Karena itu posisi ada di rumahnya, maka Siti Khadijah membuka kerudungnya. Di rumah, kerudung dibuka kan gak ada masalah, di rumahnya sendiri. Lalu ditanya, bagaimana orang yang tadi itu pergi? Ketika itu dia buka kerudung, dia pergi. Jadi bukti apa? Oh, dia enggak senang melihat wanita buka aurat. Itu tanda bahwa yang datang itu bukan bangsa jin, bukan bangsa dedemit, bukan bangsa sundel bolong, bukan susur ngesot, bukan. Yang datang betul-betul malah kita. Maka itu jadi bukti yang nyata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam. Ini kalau mau dibuktikan secara zahirnya
penerimaan wahyu. Kalau mau dibuktikan secara maknawinya bagaimana? Lah isinya aja dilihat. Isinya yang disampaikan apa? Ada enggak orang bisa menyampaikan yang seperti itu? Teliti ada enggak salahnya dia sampaikan? Enggak ada. Semua yang disampaikan benar. Menunjukkan bahwa para nabi betul-betul mendapatkan berita-berita atau pengetahuan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kefatonahnya itu apa? Apapun yang diterima dari Allah tidak lagi pernah hilang. Gitu. Ini kefatonahannya maknanya. Dibentuk cerdasnya di mana? Apapun yang telah masuk diterima oleh nabi enggak pernah lagi hilang. Kalau kita kan enggak masuk, kalau nyangkut ya menetap. Kalau enggak nyangkut ya bablas. Ya orang ngaji itu ada yang faedahnya untuk dirinya sendiri, ada yang faedahnya untuk orang lain. Kenapa? Kalau pas ngaji kok nyangkut, pulang bisa diceritakan sama yang lain. Kalau enggak nyangkut ya cukup untuk dirinya kalau masih diingat. Nah, kalau sudah ngaji pulang dari sini lihat bininya lupa tadi ngaji apa, masa lihat bini kok sudah gitarnya kelihatan tadi ngaji apa ya, ini berat. Hanya orang yang ngaji yang paling aman itu apa, yang dicatat itu paling aman. Kenapa? Karena kalau dia lupa nanti bisa dibuka lagi. Kalau dia lupa nanti bisa. Kalaupun itu enggak lupa, catatannya akan berfaedah untuk yang lainnya. Dan Nabi SAW enggak pernah nyatet. Malah di kitab Nurul Dholam diterangkan bahwa Nabi itu haram menulis dan haram membaca. Sama seperti Nabi itu haram menerima zakat. Nabi itu haram menerima sedekah. Makanya ketika ada orang kok ngasih sedekah, ya enggak diterima oleh Nabi. Ketika ada bacaan, Nabi enggak membaca begitu. Memang Nabi enggak boleh baca. Ketika ada yang perlu ditulis, Nabi enggak menulis. Kenapa? Karena memang dilarang membaca dan dilarang menulis. Untuk apa? Untuk menampakkan bahwa semua informasi yang disampaikan dia bukan dari dirinya. Itu untuk menampakkan itu. Karena orang yang pernah baca, orang yang pernah menulis, pasti akan dituduh informasi yang disampaikan hasil rekaman dari apa yang dia baca atau yang dia tulis. Dan Nabi ini dimasyhurkan, ditampakkan oleh Allah tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis. Sehingga apapun yang disampaikan pasti bukan dari dirinya sendiri. Ini menunjukkan apa? Kefatonahannya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang Nabi sampaikan itu bukan dari dirinya sendiri, bukan. Apa buktinya? Dia enggak pernah baca, enggak pernah nulis, enggak pernah taklim, enggak mau nyampein apa. Dari kecil tidak pernah kumpul sama ulama, enggak pernah kumpul sama kiai. Sampai masa kecilnya kan dia pernah belajar dari bapaknya, enggak sempat ketemu. Oh, dari kakeknya pas sempat tinggal bareng. Pamannya juga pernah tinggal bareng selama berpuluh-puluh tahun, ya pasti ada ilmu yang masuk. Nyatanya pamannya enggak sepaham sama dia. Jadi bukti bahwa apa yang dia peroleh bukan dari pamannya. Kenapa? Pamannya enggak sepaham sama dia. Ini jadi bukti lagi gitu loh. Betul-betul Nabi itu dimurnikan oleh Allah. Tidak ada yang bisa menyangka apa yang disampaikan dari dirinya sendiri, enggak ada. Allah menampakkan betul-betul bahwa apa yang disampaikan itu datang dari Allah. Dengan bukti-bukti yang Allah tampakkan, Allah kuatkan. Hingga tidak ada orang yang bisa menyangka Nabi itu belajar dari seseorang, mengadopsi ilmu dari seseorang, pernah mencuri bacaan dari seseorang. Ini enggak pernah, enggak akan ada pemahaman, enggak akan ada tuduhan dari siapapun tentang hal tersebut. Ini kita mau menyampaikan bahwa kefatonahan seorang nabi jangan diukur itu pasti harus membaca sama nulis. Kefatonahan itu
mau ditampakkan oleh Allah bahwa makna fatonah itu apa yang mau dimaui. Makna fatonah itu maknanya apa yang diperoleh, apa yang diterima tidak lagi akan hilang. Asal nempel masuk sudah, kayak rekaman recorder tau gak? Kamu tahu rekaman tadi setel wartawan suaranya masuk sudah. Kalau Nabi enggak cuma recorder, kamera, orang-orangnya inget, gerakannya inget, komplit ini asal sudah ditatap selesai sudah. Enggak terbuang lagi memori itu, ya. Jangankan kok masa kecilnya, masa bayinya inget, kan ente enggak pernah inget. Pernah ente inget? Dulu ditetein mak kamu gimana, pernah inget? Cibur gua tahun berapa? Cibur gua. Dan ditanya, itu di kaki kamu kok ada luka, kenapa ya? Luka apa? Kapan ya? Mana pernah ingat? Nabi enggak pernah ada satupun yang terlewat untuk dilupakan. Hingga masa bayinya, hingga masa menyusuinya, hingga masa bergaul dengan kawan-kawannya, semua kejadian tidak pernah satupun dilupakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pernah ada riwayat peristiwa terjadinya perkara dengan saudara sesusunya. Hingga ketika beberapa tahun sudah enggak pernah berjumpa, maka pada waktu peperangan apa Nabi ada tahanan yang kemudian dicek saudara susunya Nabi. Apa buktinya? Tunjukkan. Nah, pernah ada satu gigitan dari Nabi waktu masih kecil. Oh iya, gigit kamu dulu kecil. Ada tanda, maksudnya ada tanda. Ini menunjukkan bahwa tidak pernah sekalipun Nabi melupakan apapun suatu kejadian, apapun informasi yang telah masuk kepada dirinya. Ini yang harus kita ingat, ini loh yang namanya fatonah. Jangan terus. Lalu itu ada berita wa'allamal Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam itu diajari semua ilmu oleh Allah. Nabi Adam diajarkan nama-nama. Namanya apa? Ya nama-namanya Allah. Nama-nama penghuni surga, nama-nama isinya surga, nama-nama barang yang ada di dunia. Nanti kamu kalau turun ya dunia itu dikenalin, ada yang namanya apa, bebatuan, ada yang namanya pepohonan, ada yang namanya dikenalkan semua. Ini bukan terus Nabi Adam itu tahu segalanya, ya itu Tuhan namanya. Kalau tahu segalanya bukan Nabi namanya, namanya Tuhan. Jadi jangan sampai kita salah. Nah, lawannya dari cerdas, lawannya dari pinter itu apa? Baladah. Apa itu baladah? Lemot. Bodoh bagi Nabi itu maknanya apa? Maknanya lemot saja itu mustahil bagi Nabi. Akalnya kok lambat menerima sesuatu, akalnya lambat memahami sesuatu, itu akalnya lambat memutar memori yang sudah diingatnya. Kamu siapa ya? Tentar. Ini ya. Jadi menerimanya lambat, ngeluarin juga. Nah ini mustahil. Pentium anu itu. Asal kalau dulu kita kirim Bluetooth aja lama kan. Pertama apa itu? Infrared. Masya Allah, asal ngirim kamu tinggal mandi, makan, sudah selesai. Belum pak. Meningkat dari itu ada Bluetooth. Oh, cepat. Sekarang lebih kilat lagi, ada lagi apa namanya? Share it. Ini kecepatan menerima data, kecepatan mengirim data, kecepatan menerima data. Itu yang ada pada manusia. Lah, datanya malaikat, datanya para nabi, ini sudah melebihi itu. Kecepatan transfernya, kecepatan tangkapnya, kecepatan memahaminya sudah melebihi itu. Ini malaikat dengan bangsa malaikat ngirim data kayak apa? Malaikat bawa buku catatan dari dunia ke akhirat. Malaikat nulis amal kamu, lah kok terusnya pakai ABC, wah ya nggak koper. Kamu satu menit dosanya 9, malaikat belum nulis sudah telat. Ini, tadi dosa apa lagi ya? Lupa saya belum tahu. Lewat dosanya sampai 1 menit kok dosanya 9 kan berat.
sakit ya, banyak nganggurnya. Tadi apa sih dia? Paling ingetin. Udah tulis belum? Apalagi pagi itu. Memang malaikat yang baik itu mengingatkannya itu. Sedangkan malaikat yang apa? Menulis amal buruk itu selalu menunda, ya nanti. Tulis ya ntar. Kapan? Sampai nanti batas istighfar itu habis. Ketika batas istighfar habis, barulah memang tulisan kamu ini tulis namanya. Udah di dispensasi gua lambat-lambatin masih aja. Makanya di antara keuntungannya orang yang baca doa awal tahun, akhir tahun itu apa? Membuat setan-setan nangis. Kalau orang baca doa akhir tahun. Apa itu? Doa akhir tahun itu isinya taubatnya seorang hamba kepada Allah dari segala dosa-dosa dan minta ampun kepada Allah. Kalau setan, setahun gua goda. Capek gua goda. Akhirnya minta maaf, diampuni oleh Allah, nangis setan. Jadi kalau sampai ini waktu-waktu ini kita abaikan, maka waktu yang sangat disayangkan, waktu yang ketika semua perkara itu disimpulkan, dicatat, dilaporkan, ketika itu kok ada pada akhirnya kita taubat, kita minta ampun kepada Allah, maka mudah-mudahan taubat kita, apa yang kita baca malam ini menjadi ampunan kita dari segala dosa-dosa kita selama satu tahun. Dan nanti awal tahunnya apa? Ya akan diisi dengan doa-doa lainnya. Bagaimana mengharapkan catatan amalnya yang baik-baik. Dan Allah menulis nasibnya nasib yang baik. Ditulis jadi orang yang soleh. Ditulis jadi orang-orang yang baik. Ini faedahnya doa akhir tahun. Makanya kita wajib memahami kalau para nabi itu tidak ada satupun mereka yang akalnya lambat. Nah itu nabi kalau ditanya, ya Rasulullah saya nanya ini, nabinya diem, gak jawab-jawab gimana. Nah, itu menunjukkan ngomongnya itu gak dari dirinya sendiri. Ya dia nunggu berita dari Allah. Kalau sudah ada berita baru disampaikan. Kalau kita kan enggak. Kamu belum selesai nanya udah ini ya udah kayak cepet-cepetan jawab maksudnya. Kalau Nabi SAW nggak demikian, kadang ditanya sama seorang sahabatnya nunggu berapa hari baru jawab. Lu katanya pinter, bukan pinter itu ngerti semua, bukan gitu loh, jangan disalahpahami. Pinter itu maknanya berita yang datang gak akan pernah lepas lagi. Kalau Nabi ditanya tentang sesuatu hal, permasalahan, suatu perkara ditanyakan, Nabi nunggu. Nabi akan lapor kepada Allah, akan menyampaikan bahwa hambanya bertanya. Maka Nabi menunggu wahyu apa yang akan Allah berikan. Ketika wahyu turun, baru disampaikan. Nabi juga sering bertanya sama sahabatnya, ini apa? Nabi nanya sama mereka, Jibril, ya Jibril itu apa? Itu apa ya Jibril? Itu apa? Nanya. Kalau orang yang tahu semua nanya enggak? Enggak. Ya, jangan terus dianggap bahwa oh fatonah itu harus tahu segalanya. Ya enggak demikian. Fatonah itu mana cerdas, akalnya lipat, maknanya segala yang diterima Nabi itu pasti akan melekat pada dirinya dan enggak akan pernah terlepas lagi. Nah, yang menunjukkan Nabi itu apa pinter bahwa semua yang disampaikannya ditemukan kebenarannya, gak ada satupun yang disampaikan ada salahnya, kan sejak dia lahir sampai akhir hayatnya apapun yang disampaikan pasti ditemukan kenyataannya. Ini yang harus kita imani dari iman kita kepada sifat-sifat para nabi. Wajibnya beliau siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat ini harus ada pada para nabi. Ketika kita kok bersyahadat, bersaksi tentang kenabian para nabi,
Maka sifat-sifat ini yang harus kita simpan dalam hati kita, bahwa mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Allah dengan sifat-sifat siddiq, tabligh, amanah dan fadl. Hingga enggak ada nabi bingung, itu enggak ada. Nabi kok bingung? Nabi Musa ketika dikejar sama Fir'aun di laut bingung mau kemana? Kok bingung? Lo kira ente bingung? Ini gambarannya itu gambar kok nabi bingung nih, panik. Nabi kok panik? Kamu sahabat Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah ini orang Arab di luar depan penuh ya nabi ini, kalau dia nundur dikit aja kaki kita kelihatan ya Rasulullah. Ini nabi di dalam gua, orang Arab di luar pintunya, hijrah, pintunya di bawah, nunduk masuk. Kalau mereka ngelongo, kakinya kelihatan ini. Pak nabi apa? Udah tenang aja. Ya enggak bingung. Innallaha ma'ana. Tenang aja, Allah kasih pertolongan sama kita, tenang aja, ini udah gak usah khawatir. itu nabi menenangkan Sayyidina Abu Bakar. Waktu perang Badar, nabi doa semalaman nangis, minta besok untuk dimenangkan oleh Allah dalam perang Badar. Sampai sahabat Abu Bakar apa? Udah ya nabi, innallaha ma'ana. Dibales. Saya Abu Bakar mau menenangkan nabi. Ya enggak mempan. Kok enggak mempan? Lalu di atasnya kok. Ini kan di bawahnya. Ditenangin ya beres. Ini nabinya sudah doa yang luar biasa, punya kegelisahan kayak Sayyidina Abu Bakar, ini mau menenangin ya enggak bisa. Kenapa? Beda kegelisahannya. Jadi harapan atau pandangan nabi itu sedang melihat kepada jaizatnya Allah, sedangkan Abu Bakar melihat kepada janjinya Allah. Ini beda ini tingkatannya. Para nabi, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf dimasukin ke sumur ya enggak ada bingungnya. Ya rohit di sumur enggak terus stres. Di sumur stres, enggak ada di sumur ya rohit. Ketemunya malaikat Jibril di sumur. Alah. Jadi jangan punya pandangan nabi kok begini enggak ada. Ketika kok ada berita nabi itu begini-begini yang rada salah, itu zahirnya cerita yang salah. Kadang-kadang cerita itu datang dari Bani Israel. Seperti kejadian bulan Muharram ini, manusia banyak riwayat nabi-nabi diselamatkan pada bulan Muharram. Sampai pada tanggal 10 Muharram nanti, Nabi Musa lepasnya dari kejaran Fir'aun sampainya ke daratan Palestina sana pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Ibrahim ya demikian, ketika api itu selesai pada 10 Muharram. Nabi Allah Yunus keluar dari perut ikan, ikannya mules, gumo keluar semua, itu pada 10 Muharram. Begitu pula banyak riwayat-riwayat yang lain tentang bagaimana Allah menyelamatkan nabi-nabinya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Nuh mendarat ya 10 Muharram. Nabi Nuh malah istimewa lagi, Pak. Bikin kapal di tengah-tengah kampung. Di tengah desa maksudnya, enggak terus di pinggir laut. Sekalian itu enggak bikinnya. Kalau orang kan bikin kapal semua rata-rata di pinggir laut. Nanti kalau sudah jadi, tarik pegangannya nyemplung ke laut. Nabi Nuh bikin kapal di tengah kampung. Kata orang kampung ini, buat apa Nuh? Ya buat belayar. Udah gila lu. Terakhirnya jadi telat umum. Ente pinter dari mana katanya?
bikin kapal kok di sana noh, di pinggir laut. Ini kan awalnya lu enggak ngerti endingnya, lihat endingnya aja. Ada endingnya istimewa nanti pokoknya. Endingnya 10 barang. Itu bikin kapal udah hampir jadi, di tengah kamu kapal gede begitu kan ngalang-ngalangin orang gitu. Akhirnya orang kampung pusing sumpek lihat kapal diberakin semuanya kapal. Batu geledek di atas berak semua orang kampung isinya. Masyaallah, ini kurang ajarnya kaum. Kaum yang paling dahsyat luar biasa kamu Nabino. Itu paling dahsyat sudah gue. Bayangin Nabino itu usianya 950 tahun. Dakwah waktunya 900 tahun. Berarti jeda enggak dakwah cuma 50. Dapatnya pengikut cuma 80. Satu riwayat mengatakan 80. 80 itu berarti kan 10 tahun satu. Kalau ini buka majelis taklim kok 10 tahun satu orang. Itu kira-kira dilanjutin enggak? Pesantren udah lapuk, orang lain santrinya. Orang buka pesantren 10 tahun satu orang yang nyantri kira-kira diterusin apa? Ente punya partai 10 tahun yang nyoblos satu. Coba reto KPU Bin. Ini bangkrut. Kata Nabi Nuh, Masya Allah, ini ya Allah, ini kaum saya luar biasa, udah top ini. Ampun. Terakhir bukan Nabi Nuh yang jenuh, bukan Nabi Nuh yang bosen, bukan kaumnya yang bosen. Udah Nuh, saya udah sumpek lah ya. Assalamualaikum. Udah kalau memang yang kamu ancam audab adab, audab adab coba kayak apa saya mau lihat turunin coba. Siap aku tuh kok diancamnya adab aja, mana coba mana adabnya, mana lapor sama. Ya sudah nanti saya adab abis ini. Terus lo ngapain saya bikin kapal, pakainya apa ya Allah? Kayu. Pakainya apa? Kayunya mana ya Allah? Nanam dulu, Be. Usia 800 tahun, Be. Itu. Nanam. Jadi Allah ngomong, iya, terus saya adab. Itu enggak langsung adab, turun itu enggak. Kayak doanya Nabi Musa, ya Allah, ini Fir'aun, ya Allah, udah top, ya Allah. Duitnya banyak, ya Allah. Terus itu duitnya buat nyuapin orang-orang, saya nggak bisa dakwah, dari orang-orang nggak sama saya dakwain, Fir'aun udah ngasih, udah tolong ya Allah, itu duitnya dihabisin, hartanya dihabisin, Fir'aunnya ditutup hatinya, matinya kafir ya Allah. Hartanya suruh ngabisin, hatinya suruh nutup, matinya biar kafir, azabnya yang pedih ya Allah. Kata Allah, ya akhir. Itu ya akhir sampai terjadi itu 40 tahun. Bukan terus ya akhir besok mati Fir'aunnya. Ya akhir sampai Fir'aun mati itu 40 tahun. Ini Nabi Nuh begitu, ya sudah bikin kapal. Dia mulai siap-siap bikin kapal, bikin kapal itu. Nanam dulu. Gitu pohon udah siap, ya udah siap bikin loh, potong pohonnya, potong. Maka bikin kapal dengan tuntunan kami, kata Allah begitu kan. Nabi Nuh kok bisa bikin kapal, masa itu belum ada kapal, kok pinter bikin kapal. Yang dikasih ilmu sama Allah yang nuntun, itu tengahnya sekian senti, diukur, noh itu. Kanan sekian, biar gak miring-miring kapal nanti. Berat kayu juga harus sama, karena berapa? Ini atas bimbingan kami namanya. Jadi yang orang ajar yang berak itu. Udah mau jadi tinggal finishing, diberakin rata. Kamu berak semua itu.
Terakhir yang berak orang stroke. Orang stroke ikut berak di situ sambil sember-sember diangkat sama kawan-kawannya naik tangga. Pak, mau ngapain? Mau berakin kapal? Noh, gua. Masih bubut aja, bantau-bantau. Udah sampai atas dia berak selesai, mau turun jatuh ke peset. Nimpa tokainya. Jatuh ke tumbukan tai. Bangun dari tumbukan tai sehat. Yes. Berangkat di bopong-bopong, pulang sehat bukan. Sampai di rumah, lu berobat di mana? Di kapal Noh. Masih ada, masih ada. Sekampung berobat semua, tokai sendiri diambilin. Ya punya saya yang mana kemarin. Buat obat. Bersih, bersih, bersih. Gampang, Allah mau bersihin gampang. Bersih. Enggak pakai hujan disiram, enggak. Yang berak selalu ngambil, ambil lagi. Yang tadi kurang ajar, ambil. Bersih, baru jadi sampai apa udah. Ini bentuk keistimewaan Allah yang diberikan pada para nabi. Nabi Nuh kok bisa bikin kapal? Ya bisa, Allah perintahkan, Allah kasih ilmu sama Nabi Nuh. Ini yang namanya fato. Nah ini bukan fato, itu ngerti semuanya, bukan. Namanya cerdas. Kalau dia dikasih ilmu, maka dia langsung bisa memahami dan gak akan pernah hilang lagi. Insyaallah kita sambung yang akan datang nanti bicara sifat yang ke-9. Berarti sudah kita bicarakan 8 sifat, yaitu yang wajib ada 4, yang mustahil juga ada 4. Kita tinggal, kita akan sambung yang akan datang bicara sifat yang ke-9, yaitu sifat yang jaiz bagi para nabi. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أشرفنا على الأرض أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيراتنا أو صحبة والمسلمين أجمع من رب اسمع فضلا وجودا منا لا بالكساب منا بالمصطفى رسولنا ضب كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عداد تعزي صحبي والحمد للإله في البدع والدنائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.